Seperti biasa, aku mah ngamatin dulu, baru ngejawab. Bapak pengacara, saya boleh ikutan ya bertukar pikiran. Kemarin kan Bapak bilang bahwa ada kasus-kasus loh di luar negeri di mana ada orang tua punya motif tidak baik soal insurance anak. Bapak bahkan suruh kita nonton film-film macam itu. Saya juga mau kasih referensi sama Bapak. Sudah nonton nggak film The World of Marriage? Iya, karena itu mirip sama Amy ya. Suaminya selingkuh tapi gaslighting, membuat istrinya mempertanyakan dia ini istri yang layak atau tidak. Dan yang korban siapa? Anaknya. Anaknya jelas bingung, ini pertengkaran orang tua nih gara-gara apa ya? Kadang anaknya ribut sama mamanya, nanti ribut sama papanya. Seru loh Pak filmnya. Nah, aku juga mau menjawab pertanyaan Bapak yang lain nih. Lalu kan Bapak ngotot, tapi anak itu mau bundir loh, gitu. Jadi wajar si suami mau nyelamatin anaknya. Oke, gini Pak, masalah bundir ya. Kalau Bapak lihat di podcastnya Fanny Rose yang terbaru bersama Amy, Amy juga baru menyadari di tangan anaknya ada goresan, tapi itu bukan di pergelangan tangan ya. Nah, tapi kan ini perlu penyelidikan lebih jauh. Itu anaknya begitu karena apa? Apa iya karena Amy? Gitu loh. Masalahnya Pak, kalau saya sebagai suaminya Amy, sebagai bapak yang baik, kalau ada anak saya kayak gitu, saya bawa ke psikolog, ke psikiater, biar diperiksa, kasih bantuan. Bukan sibuk selingkuh, gitu loh ya. Itu apa jalan keluar yang baik? Kalau saya ngerasa masalah saya sama istri udah nggak bisa untuk diperbaiki, ke pengadilan, saya berjuang untuk hak asuh gitu. Nah, tapi Bapak gaslighting kita, perselingkuhan itu mana buktinya? Kalau cuma foto WA itu belum terbukti. Tapi kan anak ya Pak, keceplosan ngomong ada new mother. Lalu Bapak gaslighting lagi, kalian mah munafik. Kalian juga kalau di posisi dia pasti selingkuh. Pak, Bapak orang Kristen toh. Tahu kan kisahnya Yusuf? Yusuf waktu digoda istri Potifar, Pak. Kalau sekelas Potifar pasti istrinya cantik. Dia nggak mau tuh, Pak. Padahal zaman itu belum ada hukum Taurat. Dia mau melanggar apapun belum bisa dipersalahkan. Tapi Yusuf tidak mau begitu karena dia sangat respect Allah. Dia tahu Allah tidak suka ada orang ganggu pernikahan orang lain. Lalu dalam kasus Ayub, Pak, Ayub kan istrinya pernah marah, nyuruh Ayub mati sajalah gitu waktu Ayub lagi dapat ujian berat dari setan. Tapi Ayub berkata dalam tulisannya yang ditulis oleh Nabi Musa, dia gak ada tuh, Pak, kepikiran untuk melirik wanita lain, padahal dia kaya raya, Pak. Jadi Bapak gak bisa nyamaratakan. Lalu kalau Bapak bilang, iya itu kan zaman dulu, zaman sekarang ada, Pak. Saya kenal orang penting. Dia itu salah satu putra yang punya Sampoerna lho, Pak, yang rokok terkenal itu, yang tinggalnya di Pulau Cayman. Coba Bapak kasih foto saya ke dia. Beliau pasti masih ngenalin siapa saya. Tapi walaupun dia kaya, dia ganteng, ganteng lho om itu. Tapi dia gak selingkuh tuh, Pak. Dia setia sama istri pertamanya, nemenin waktu istrinya sakit parah sampai istrinya tiada. Baru dia menikah lagi gitu loh, Pak. Dan saya punya banyak kenalan-kenalan lain yang gak kayak gitu. Walaupun yang Bapak bilang benar juga, memang sekarang ini perselingkuhan itu nampaknya jadi umum. Mau di luar negeri, di Indonesia ada. Tapi gak semua, Pak. Ada juga yang karena merespek Allah tidak seperti itu gitu ya. Nah, kalau saran saya, suaminya Amy ini, kalau memang dia merasa tidak salah, ada bukti yang kuat bahwa memang Amy yang harus bertanggung jawab, ya makanya diselesaikan ke pengadilan dong, biar jelas semuanya. Kalau kayak gini mah pusing. Lalu saya juga mau bantah pernyataan Bapak yang soal Bapak kan pusing, netizen kayaknya marahin Bapak, kan si suaminya itu tuh yang memviralkan anak-anaknya gitu kan. Lalu Bapak bilang, oh enggak, duluan Amy. Gini loh ya Pak, kalau Bapak cek TikTok sama IG-nya Amy,
waktu keributan di rumah sakit itu yang dia posting, dia tuh blur anaknya loh pak, bahkan kita gak tahu nama anak siapa. Itu terbongkar pas waktu podcast suaminya bersama content creator beken, saya gak mau sebut nama lah ya. Di situ bapaknya konsen kan bahwa anaknya gak apa-apa gak di blur gitu, bahwa anaknya bahkan boleh memperkenalkan diri, bahkan ada video susulan dari anak-anaknya yang masih kecil memperkenalkan dirinya dan itu tidak di blur. Harus ya kalau bapak yang baik dia mencegah itu, terlepas anaknya keberatan atau tidak, seorang bapak yang baik akan melindungi anaknya. Lah bapak lihat dah Denny Sumargo aja waktu mewawancarain istrinya Mega yang sepak bola, anak-anaknya diwawancara tapi tidak dimasukkan ke konten karena Denny Sumargo merasa ini tidak bijak gitu ya. Jadi bapak tolong jangan salah paham sama kita orang. Kita mah akan membela kalau memang masuk logika, kalau ada bukti yang kuat. Masalahnya yang sebelah sono bisa kasih enggak? Lah dia aja udah ketahuan bohong soal perselingkuhan, kredibilitasnya kayak mana, kayak gitu. Makanya kita susah membela dia gitu loh ya. Sedangkan kalau teman-teman lihat di podcastnya Feni Rose, Amy tuh lebih berimbang ngomongnya, lebih jujur. Kalau perkataan Aiden benar, dia benarkan kok. Kayak masalah apakah Aiden memberikan kartu kredit unlimited? Yes. Apakah waktu Amy melahirkan, walaupun dengan pedih hati, dikasih fasilitas yang bagus? Yes. Tapi Amy penjelasannya lebih masuk logika soal kartu kredit itu digunakan untuk apa saja. Kenapa anak-anaknya bisa terlambat untuk bersekolah? Karena memang betul ya, kalau anak-anak keluar di pertengahan persekolahan itu nggak segampang itu sih diterima ke sekolah lain. Apalagi kan pengennya tiga anak itu bersekolah di satu sekolah yang sama. It's very logical. So, kalau menurut aku, again aku bilang, gak ada bekas ayah atau ibu ya, kecuali ada bukti yang kuat salah satu pasangan membahayakan anak. Tapi itu pun harus diselesaikan di pengadilan, bukan seperti ini main bawa kabur aja. Ini tidak menyelesaikan masalah. Mau sampai kapan kabur-kaburan kayak gini? Anak-anak juga tetap harus bersekolah kan. Dan aneh gitu, kok bisa ya dia lebih mempercayai orang yang baru dia kenal gak lama daripada istri yang dia kenal baik selama 16 tahun gitu loh. Coba deh bapak cross check video saya sebelumnya tentang bantahan saya terhadap pernyataan Aiden yang gak masuk logika karena sangat kontradiktif. Itu aja deh, bisa gak dipatahkan logikanya. Oke, salam sehat ya semua.